kita mau menuju tempat destinasi wisata. Beberapa tempat hari ini kita motoran, kita awali dari makam gubernur pertama. Jadi ada Selat Sunda, Selat Madura, dan ada Selat Baklis. Ini hebatnya Solo itu ada Selatnya. Baklis ini ternyata memang warung provokatif. Di samping jualan selatnya, kita sepertinya dipaksa dan diganggu untuk membeli yang kecil-kecil. Dan kita tidak tergoda, kita konsisten hanya beli selat saja, meskipun godaannya banyak. Kalau zaman orang dulu terkenanya pasar Triwindu. Jadi di sini ini tempat barang-barang antik. Biasanya orang suka datang ke sini mencari sesuatu yang sangat memorable zaman dulu. Saya atas nama keluarga ya Jepang, sebelumnya saya Satria Pusyudiarso. Ini kebetulan saya di sini dari keluarga besar menunjuk saya untuk among tamu, silakan kalau ada tamu. Kita mau menuju tempat destinasi wisata. Beberapa tempat hari ini kita motoran, kita awali dari makam gubernur pertama. Jadi ini keluarga Pak Wongso, dan ternyata ini adalah makam keluarga yang alhamdulillah relatif terawat dengan baik. Ada apa, Satria. Pak Satria apa jenis? Cicit? Cucu? Buyut apa jenis? Ya Buyut lah gitu, Buyut yang mengelola makam ini dengan baik. Jadi alhamdulillah terawat dengan sangat bagus, sangat rapi. Ya mudah-mudahan semua ingat bahwa gubernur Jawa Tengah yang pertama makamnya ada di sini. Mudah-mudahan semua bisa merawat, dan kita berdoa mudah-mudahan gubernur-gubernur sebelumnya dan siapapun yang pernah mengabdi di Jawa Tengah selalu diberikan kesehatan yang almarhum husnul khotimah. Amin. Pas acara apa ya? Pernah. Yang pas di lamparan sawah itu. Benar. Foto dulu sih, tak ada Pak. Hah? Minta foto Pak. Ini ya, foto ya, bareng-bareng ya. Lampung. Oh iya. Calim, temennya ayah kok orang calim. Pak, main-main ke Lampung ya, Pak? Hah? Main-main ke Lampung. Udah kemarin. Oh, sudah. Iya, sudah. Kamu enggak ada. Nyempel, Pak, nyempel. Bel. Yuk. Siapa lihat gue? Dadah. Next time, Pak. Jam 11 kurang 3 menit. Betul enggak jamnya sama enggak? Oh, enggak punya jam. Ternyata kita makan siang dipercepat agar tidak melanggar undang-undang kesehatan. Dan sekarang kita datang di warung namanya Warung Tidak Buka Cabang. Makanannya apa saya tidak tahu. Ada ibu-ibu makan enggak konsentrasi. Sampean mau makan apa mau? Oh, mau foto ya. Dan ini tempat-tempat yang menarik. Jadi kalau kamu ke Solo, tidak hanya belanja batik, tidak hanya ke tempat-tempat menarik, tapi ada Selat Baklis. Jadi ada Selat Sunda, ya, Selat Madura, dan ada Selat Baklis. Ini hebatnya Solo itu ada selatnya. Ya, nanti kita akan lihat bareng-bareng ke dalam. Makanannya apa? Pasti makanannya selat.
di sini Pak. Hah? Kita kasai dulu. Kasai dulu. Dari Semarang Pak, wong dari Semarang. Semarang apa Lampung? Makanya ini yang Mbak Lis populer. Dia masih anu family. Family. Dulu mejanya masih gini, Pak. Iya. Hah? Meja jualannya itu di depan cuma segini doang. Terus ya, meja segini. Iya, iya. Kalau segini lama santai. Total berapa tahun, Mbak? 33 tahun. Iya. Yang dulu mulai ini, Anda generasi keberapa? Saya pertama. Oh, jenengan sih mulai. Dulu ini masih kecil, beli saya itu beli apa SLR. Pembeli. Ini waktu kecil beli jenengan. Ya. Terus baterai sama nenek apa nih? Ini dijual loh ini aksesoris. Aksesoris. Oh, jadi tancepnya mau nonton tuh. Sampean ki jane bakul selat apa debus? Satu piring Pak. Dan juga ada adem. Suasana di dalam lebih menarik karena ini ada meja bajai dan terlalu banyak nyamian, maka di selatnya Mbak siapa mau? Mbak Lis ini ternyata memang warung provokatif. Di samping jualan selatnya, kita sepertinya dipaksa dan diganggu untuk membeli yang kecil-kecil. Dan kita tidak tergoda. Kita konsisten hanya beli selat saja. Ya, meskipun godaannya banyak. Jadi kalau kamu mau kesini, kamu harus coba ini dengan aksesoris yang meriah banget dan rasa-rasanya dia jualan juga. Mau selat rasa sapu, silakan makan ini, lihat saja. Manis. Jadi mau kopi atau selat ya? Ya. Ini lagi touring. Hah? Oh, biasa. Enak. Kita memang anak geng. Iya. Nantinya kong buah niku mungkin. Nah, saja ini kita yuk sempet bener sama ya. Iya bener gitu. Sehat ya? Kalau zaman orang dulu terkenanya pasar Triwindu. Kalau hari ini jenengnya apa mas? Ngarso? Puro. Jadi di sini ini tempat barang-barang antik. Biasanya orang suka datang ke sini mencari sesuatu yang sangat memorable zaman dulu. Taruh jadi hiasan, terus kemudian menjadi sesuatu yang kuno. Tapi ada yang menarik tadi saya lihat, dikunokan. Jadi kemudian dibuat retro-retro lagi. Monggo, nggih. Dibuat retronya dan kemudian dijual. Nah, sekarang kita akan keliling. Anakku tuh hobi koin. Koin? Oh, ya. Dari kecil sampai sekarang di SMA. Ayo, Om. Kumpulin terus ya. Nah, ini koin banyak ini. Udah lengkap. Udah lengkap. Wah, kalau Nabo. Sampeyan ki telepon karo sapa? Sampeyan sampeyan gelang kan. Mbak ini nek dos nyalon-nyalon. Radio ini kita. Audrey Tapiru, Daisy.
radio dikasih FM ngoten. Ini dikasih. Kalau mau SWMB tinggal geser ini. SWMB jenek. Masih ada loh. Kecil, masih ada. Kalau ini udah saya kasih FM. Ini FM. Dan ini kenapa nih bentuk ini? Ini radio kompas sih kan kayak gini. Kalau ganti gelombang kan gini. Kamu denganmu tiada pernah coba.